Selamat datang di zona jelajah 5 jam. Pertama, meter dan berat 5,5 ton. Fosilnya diketemukan di Kanada Barat dan Amerika. Di kanan kita terdapat Elasmosaurus, merupakan jenis reptil laut berleher panjang dari Ordo Les. Langsung antara 200 hingga 145 juta tahun yang lalu, terdapat beberapa arthropoda di sebelah kanan kita dan Megalosaurus di sebelah kiri, memiliki tinggi 3 meter dengan berat 1000 sampai 3000 kg. Megalosaurus paling kuat. Sekarang kita memasuki zaman Kretasius. Di sebelah kiri terdapat Dilophosaurus, reptil berjamur ganda, ditemukan di Amerika Serikat. Hidup di 197 juta tahun yang lalu, memiliki panjang 6,1 meter, termasuk Dinosaurus carnivora. Di era ini, bunga mulai berbekaran sebelum dinosaurus akhirnya punah satu persatu dan berganti zaman es. Di zaman ini, terdapat mamut primigenius atau sering dikenal dengan panjang kumpa. Hewan herbivora ini memiliki tinggi hingga 4 meter dengan berat 8 ton. Lemak pada tubuhnya untuk meningkatkan kekuatan ototnya yang berguna melawan musuhnya. Periksa kembali.